bisa berada di tengah-tengah musik. Padahal bawaan kau yang ini gitu. Ngerti gak bawaan saya yang ini? Apa? Namanya adalah lemon. Bawaan melon alpukat. Melon alpukat? Iya. Melon alpukat di arti neng senajan kelemon neng memingkat. Caranya sungguh bagus. Aku bisa berada di sini berani memberanikan diri di tengah-tengah komunitas rock. Dia bingung dari semua saran sama apa. Mana hari sama apa? Dok bencak sih bencak. Aku akan menengke apa kayak gue udah keluaran. Oh jadi aslinya kan kita kayak aku bawaannya gerjun itu. Kita juga gerjun yang berbang. Ya mas, terus mencari sekali. Saya tahu ini situasinya sangat tidak mengenakan. Tapi kalau eventnya ini hilang, Solo ini kehilangan jati dirinya juga. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu Mas Haji saya undang ke Balai Kota
Mas, tahun ini Rock in Solo jangan hilang lagi. Harus diadakan dengan prokes yang ketat. Harus antigen semua. Harus sudah vaksin semua. Dan ya dengan terpaksa harus dengan format duduk seperti ini. Ya, tadi lihat live chat yang ada di YouTube, Instagram. Oh, penak nonton yang ngomong iso karo rokokan karo mosing. Enggak, itu salah. Itu cara berpikir yang salah. Situasi sudah berbeda. Ini situasi darurat. Tapi di tengah situasi darurat seperti ini, anak-anak muda Kota Solo tetap bisa mengadakan konser metal. Itu enggak ada di kota lain. Ini bisa jadi percontohan, dan Solo ini jadi yang pertama. Jadi ini saya terima kasih sekali untuk semua yang sudah mendukung acara hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi, sampai ketemu di Rock in Solo 2022.